Oke, teman-teman, sekarang saya sudah di dermaga Danau Panggang. Tadi saya berangkat dari Kota Amuntai menuju dermaga Danau Panggang ini sekitar pukul 1. Ya, dari Kota Amuntai menuju perjalanan Danau Panggang ini sekitar 30 menit. Dan ini kehabisan taksi katanya. Harusnya itu sebelum juhur, sebelum tengah hari. Ini udah pukul 2. Ternyata taksi ke Bararawanya sudah tidak ada lagi. Ada sih, tapi untuk nyewa sped, kalau untuk nyewa sped itu sekitar ya 250-an katanya. Belum tahu lagi kita apakah nunggu besok atau berangkat hari ini, karena budgetnya juga minim. Oke, kita nyantai dulu minum-minum di dermaga Danau Panggang. Teman-teman, ternyata kita dapat kapal. Ada orang yang mau ngangkut mesin katanya, mau ke Sapala. Jadi kita nebeng di sana. Dan ongkosnya sukarela kata beliau. Alhamdulillah kita nggak jadi nginep di dermaga Danau Panggang. Kita langsung berangkat ke Desa Bararawa. Oke, kita dapat tumpangan. Saya tumpangi mogok, kita tadi nyoba nyetir, ini mesinnya masih diperbaiki, cuaca lagi hujan. Pengalaman pertama nyetir kapal, wih mantap. Kita ngelihat. Perjalanan kali ini jadi nahkoda kapal, mantap. Ini mesinnya mati lagi karena tali gas itu putus katanya, itu masih dibenerin. Thank you.
Oke, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Desa Bararawa. Ini lagi nunggu teman. Perjalanan dari dermaga tadi ke Desa Bararawa ya hampir memakan 1 jam lebih lah. Karena mesin kapal yang saya tumpangi juga mati-mati. Oke, saya istirahat dulu. Besok lanjut. Oke, teman-teman, hari ini saya sudah berada di Desa Bararawa di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, pada hari ini kita mau ke Kalang Hadangan. Kalang Hadangan itu adalah tempat tinggalnya para kerbau rawa yang ada di sini. Jadi, nanti hari ini kita mau ke kalangnya itu dibawa pemuda-pemuda di Desa Bararawa ini. Katanya pukul 7 itu dibuka kandangnya, dibuka kalangnya gitu. Oke, teman-teman, dari tempat saya nginap tadi malam di kantor desa Bararawa, dari sini sudah kelihatan kalang hadangannya atau kandang kerbau rawanya. Dari sini itu di sana itu ada kelambu kata orang sini tuh. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ke Kalang Hadangan. Siapa bang namanya, bang? Muhammad Latif. Beliau ini adalah sekdes. Jadi beliau menemani saya perjalanan ke Kalang Hadangan. Sama si siapa? Sama Raihan. Oke, mantap. Dari desa sini, bang, menuju ke kandangnya itu berapa menit? 10 menitan lah. Oh, 10 menitan. Oke, mantap, berangkat. Oke, teman-teman, ini gate-nya. Siapa namanya tadi? Raihan. Oke, mantap. Kita naik chess. Oke, teman-teman, kita sudah di Kalang Hadangan. Oke, teman-teman, kita coba naik ke dalam kandang. Oke, teman, kita jalan, teman. Wey. Kerbaunya udah pada lapar. Wih, keren. Tapi kerbaunya. Wey. Keren. Akhirnya kita bisa duduk. Wey. Maksudnya ada di pondok dulu tuh. Di situ lengkap juga.